everything. Jadi kali ini gue mau ngasih tau kalian tentang yang namanya info perpanjangan kontrak ya guys ya. Nah jadi untuk info dari eFootballnya tentang perpanjangan kontrak yaitu adalah jadi sebelum itu teman-teman kalian jangan lupa untuk follow, jangan lupa juga untuk subscribe, pokoknya itu guys ya. Dan yang paling penting kalian itu jangan lupa buat nyalain lonceng biar kalau ada video baru kalian langsung bisa nonton video ya teman-teman tanpa lama-lama. Jadi seperti itu guys ya. Langsung aja di sini gue mau kasih tahu tentang perpanjangan kontrak ya, kalian tahu sendiri ya teman-teman ya. Ini akun kedua gue, karena kalau gue record pakai akun pertama tuh ada di HP iPhone teman-teman. Menurut gue lebih enak di HP Android, jadi gue recordnya pakai akun kedua ya. Nah, memang ini, keresahan teman-teman ya, keresahan untuk para player old, tentunya buat gue sendiri, karena nggak bisa di nggak bisa diperpanjang teman-teman. Kalau yang di sini udah diperpanjang semua nih, dari Zico ini udah diperpanjang. Dan yang lain-lain juga udah diperpanjang, tapi yang di akun yang pertama itu banyak banget teman-teman, ada Deco, pokoknya yang ada Gullit, yang pokoknya itulah pengen gue perpanjang tapi nggak bisa. Dan salah satu-satunya perpanjang adalah harus ada ijo-ijo ini ya teman-teman ya, harus ada ijo-ijo ini. Nah jadi kita gue mau ngasih tau cara ngedapetinnya nih teman-teman. Di sini kalau biasanya ya cara ngedapetin itu kan klik ekstrak. Nah di sini ada yang namanya telepon temen. Nah di sini kan bisa ngedapetin ya perpanjangan kontraknya nih di poin nih di item. Nah di sini kalian bisa ngedapetin perpanjangan kontrak itu 25.000 eFootball poin guys. Jadi bisa dibilang ini banyak banget, dan kalau kita kumpulin tuh kayaknya nggak mungkin deh teman-teman, kalau sebulan doang nggak mungkin. Makanya ini nggak ada cara lagi gitu buat ngedapetin eFootball poin ya. Makanya ini adalah keresahan kita para warga PES ya. Dan untungnya teman-teman, untungnya bakalan ada event lain yaitu event Potway. Nah ini wajib kita tunggu untuk selanjutnya, dan semoga bakalan ada yang namanya ini teman-teman, perpanjangan kontrak yang lebih gampang ngedapetin, atau mungkin event lah dari laga, terserah. Yang penting gue butuh banget itu perpanjangan kontrak seperti itu guys. Oke setelah hoaxing kita cuy, di sini backup kita enak guys, masih cuy enak ya. Flavik gak mau lari, keambil, mampus dah. Woi guys, gua gak tahu ya, Flavik matanya agak rabun kayaknya. Anjir cok, dioper ke Hernandez. Enak sih guys kontrolnya, tapi kok defense-nya ini jelek banget ya. Oke dapat. Susah banget. Jiko, gue belum megang bola. Jiko sekali. Kita harus mundur dah sih. Mampus, kena begal kan. Woi, gila. Kortowa gua lagi open, apalagi ini banget. Jangan dilawan ya. Beckham gua
Beckham MU memang rada seperti itu, memang udah bawaan klub kayaknya. Seperti yang kalian tahu kan, kalau klub MU itu lagi ancur-ancur banget. Wih, dia ada Jack Grealish juga. Gak apa-apa. Oke, kita bakalan ganti ini kita sih. Vlahovic kita ganti dengan Mbappe kita. Karena menurut gua guys, Vlahovic tidak bisa mendapatkan ruang yang normal. Sebentar guys ya. Oke, Ramos langsung aja over ke depan, kosong langsung aja. Oke, nggak dapet. Di sini kita pakai gimana cerita itu bisa offset, wasitnya mana lagi, nggak ada wasitnya. Oke, Mbappe, ya Allah, kura-kura PSG buat coy. Woi, defense-nya hancur banget, parah guys defense-nya guys. Ih, dapat guys. Aduh, ya ampun, gak dapat. Ada. Ya. Untuk dari segi permainannya menurut gua enak, tapi defense-nya kok. Aduh, guys. Sumpah. Ininya susah banget. Oke guys, kita mau ganti kita pakai lewat aja guys, karena kalau kita pakai lewat